angkutan lebaran yang kami jalankan mulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei berakhir pada hari Senin tanggal 7 Mei 2021. Terima kasih kepada 3,7 juta penumpang kami yang masih setia menggunakan layanan KRL, dan kami terima kasih atas kerjasamanya bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kami melayani penumpang setiap hari dengan operasional sesuai dengan peraturan pemerintah, yakni pukul 4 pagi sampai pukul 8 malam. Untuk rata-rata penumpang sejumlah 314.000, dan penumpang tertinggi di masa libur lebaran ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, yakni 412.000. Pada saat ini, kami ingin mengumumkan bahwa per tanggal 18 Mei, KRL kembali beroperasi mulai dari pukul 4 sampai pukul 22 WIB dengan total perjalanan 984 perjalanan. Kami berharap dengan rekayasa pola operasi ini, kami bisa kembali melayani masyarakat yang hendak beraktivitas, khususnya bekerja, dan kepada pengguna jasa komuter lain yang memanfaatkan layanan KRL harus tetap mengutamakan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, mencuci tangan di wastafel yang kami siapkan di 80 stasiun, dan mematuhi marka-marka yang ada di stasiun, baik di kereta ataupun di stasiun. Kami juga menyampaikan bahwa layanan operasional KRL lintas Rangkas, yaitu stasiun Rangkas, Citeras, dan Maja kembali kami buka dan sudah bisa melayani pelanggan naik dan turun di stasiun tersebut. Kami juga menyampaikan bahwa kereta lokal dari Rangkas sampai Merak juga sudah kami operasikan. Kami tetap patuh kepada aturan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan pemerintahan daerah, supaya layanan KRL ini tetap bisa mendukung pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus, tapi kita tetap harus bergerak, menggerakkan ekonomi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada semua pengguna jasa komuter lain untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan disiplin, dan kita bekerja sama untuk menggerakkan ekonomi ini dengan tetap sehat. Patuhi 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita tetap bisa bergerak dengan sehat.